Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Pak Budi Sabar. Apa kabar teman? Semoga teman di mana berada selalu sehat, semoga di tempat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, hari ini saya mau kerja teman-teman, seperti biasa saya mau kerja ya, nge-share. Nah, saya sekarang dapat giliran mobil apa ini? Mobil pos ya. Merk ini mobil Ros dengan nomor polisi ini mah 3 huruf ya, enggak 4 huruf. Kalau yang ini cuman 975 ya. Oh, kalau yang ini mah 4 ya. Kalau ini kan Lexus 95 39. Kalau yang ini kok ini juga sama. Nah, ini sekarang saya dapat giliran bawa mobil ini karena mobil ini jarang jalan ya. Jadi kalau dibiarkan diem nanti baterainya habis teman-teman. Makanya sekarang saya dapat giliran bawa mobil Pros Amerika yang harganya lumayan, mungkin miliaran. Dari belakang mobil Pros. Di sini walaupun mobil mewah teman-teman, tidak ada pajak, bebas pajak. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini dalemannya teman-teman. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bismillah, ini dalemannya. Terus dengan kecepatan ini super cepat ya, dengan kecepatan 200 hampir 300 ini. Jadi kalau perjalanan di antara jauh 400 km itu cukup 1 jam, teman-teman. Nih. Ini ininya otomatik ya. Tombol setirnya juga. Ini TV-nya gede. Ini dalemannya mobil Pros. Dalemannya masyaallah. Mobil Pros. Ini soalnya kalau nggak dipakai di sini mobil, jadi baterainya nanti habis teman-teman. Makanya saya ganti-ganti mobil itu biar baterainya tidak rusak. Gitu teman-teman. Nah, ini kunci nih teman-teman, ini kuncinya nih. Tuh. Kuncinya di sini nih. Ya udah, sekian dulu dari Budi Sabar. Jangan lupa di-subscribe. Terima kasih yang sudah subscribe. Mudah-mudahan dimudahkan rezekinya, sehat panjang umur, dan bisa melaksanakan ibadah haji. Salam tugas dari TKI Jidah. Saya mau kerja dulu teman-teman, karena kalau di jalan tidak bisa, di sini juga kalau bawa HP ditilang kalau ngetik matrik HP ya. Sekarang saya mau tugas dulu, seperti biasa saya kerja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses semuanya.